Hai guys, kali ini kita akan menjelajah salah satu aset kebanggaan Singapura nih, yaitu adalah Bandara Changi dengan berbagai keindahan di dalamnya. Menurut info yang beredar, bandara tersebut akan dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia. Kelengkapan fasilitas serta keindahan desain dari bandara ini memang layak disebut sebagai yang terbaik. Kalian akan menemukan taman, spot wisata, dan juga mall di dalam bandara ini. Udah kayak sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui ya guys. Oke, daripada kalian semakin penasaran, yuk kita intip isinya, check it out. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari Epic Fly selanjutnya. Cult 9 Piazza. Para desainer bandara ini benar-benar melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Bagaimana tidak? Kalian bisa merasakan sensasi berada di hutan, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah kalian sedang berada di bandara. Yang paling menakjubkan adalah air terjun raksasa yang sangat instagramable. Air terjun ini merupakan air terjun interior paling besar di dunia. Dikelilingi berbagai macam jenis tanaman hias yang siap memanjakan mata kalian. Selain itu, berbagai macam atraksi tersaji dengan indah dalam air terjun ini. Jiwa narsis kalian pasti terketuk dong. Mirror Maze. Bangunan ini memiliki keistimewaan tersendiri karena letak posisinya. Dibangun di bawah cahaya natural matahari, membuat penampakan kaca-kaca di sini terbilang sangat indah. Kaca-kaca tersebut tidak terlihat begitu mencolok dan juga memberikan kesan yang hangat. Sehingga, jika kalian berfoto di spot ini, kalian akan mendapatkan foto yang sangat indah untuk feed Instagram kalian. Apalagi kalau kalian punya keterampilan buat nyari spot yang bagus, dijamin foto kalian bakalan cetar abis. Tapiori Walk. Di level yang sama dengan Cult 9 Piazza, kalian akan menemukan spot ini. Tapiori Walk merupakan sebuah taman bunga yang dikreasikan sedemikian rupa sehingga membentuk berbagai macam hewan lucu. Hewan-hewan tersebut merupakan hasil kreasi bunga-bunga yang ada di taman tersebut. Setelah ditata oleh para petugas, penampakan hewan-hewan lucu tersebut kemudian siap memanjakan mata kalian. Foggy Bowl. Meskipun sekilas tampak seperti taman biasa, namun ketika kabut tipis keluar, kalian akan merasakan Foggy Bowl ini tidaklah sama dengan taman lainnya. Kabut yang ada di Foggy Bowl ini juga bukan kabut asli guys. Kabut tersebut muncul dari bawah rumput sintetis yang terletak di taman itu. Tapi tenang aja guys, asap tersebut aman kok. Baik anak-anak maupun orang dewasa terbiasa untuk menggunakan spot ini untuk berfoto dan juga bermain bersama keluarga. Changi Experience Studio. Bagi kalian yang suka dengan sesuatu yang berbau teknologi, kalian harus banget mampir ke sini. Film-film 3D yang diputar di Changi Experience Studio akan selalu siap membuat kalian terkagum-kagum. Layarnya yang besar dan lebar, juga pemandangan dan visualisasinya yang berganti setiap menit, tentu akan menjadi pemandangan yang begitu menakjubkan. Konon, selain Menara Cult Piazza, tempat ini menjadi tempat kedua yang paling sering dikunjungi.